cantik, cantik. Selamat pagi. Cantik-cantik banget. Coba sekali lagi, cipi-cipi. Ini Cherry Bell datang ke pagi-pagi Ambiar, kok hari ini bertujuh ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita juga kangen dipanggil di sini. Kangen buat tampil di TV ya? Iya, menghibur masyarakat lewat lagu, lewat karya. Benar. Berarti sudah mengeluarkan karya-karya baru nih, nanti kita akan tampil. Amin, 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 amin. Kita semua di sini di pagi-pagi Ambiar mau mengucapkan terima kasih. Kalian ini kayaknya seusia saya ya. Kata siapa? Eh, tolong ya, nepos gak boleh gitu. Nepos? Nepos apa? Nenek tepos. Gak sama dong, Karen Delano beda usianya aja 4 kali pemilu sama lu mereka itu. Kalau Cherry Bell itu dari dulu sampai sekarang tetap ceria. Ceria. Walaupun sudah ada yang menikah. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Masa sih? Tiga. Kok gak kelihatan ya? Makanya kita pakai baju baby dong. Makanya aku penasaran, kalian tuh di usia berapa? 20-an atau 30-an? Almost 30. Hampir 30. Kita udah 31 ya. Ya, dia bilang almost. Almost tuh yang kacang buat di... Iya, yang gak kelihatan udah kelihatan anak 3. Yang satu ini udah kelihatan punya anaknya 4 bahkan. Tapi buat sahabat Ambiar, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Cherry Bell. Yang pasti kita juga mau ingetin lagi, kalau kita selalu bagi-bagi hadiah di pagi-pagi Ambiar setiap bulan puasa ini. Di Ambiar berbagi, berkah! Caranya sih guys. Ya, ini silakan Dewi aja yang bawain soalnya pas. Ini duduk pangkuan apa? Coba Dewi kasih tahu dong. Sama-sama ya. Sama gaya. Ibu-ibu yang mau ikutan telepon ke nomor 02179187711. Jabodetabek 02179187700 luar Jabodetabek. Ya. Passwordnya apa? Berkahnya geger. Kalau kita bilang Ambiar berbagi berkah jawabannya. Berkahnya geger. Nanti kita akan mulai di segmen-segmen berikutnya, tapi kalau sekarang kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman Cherry Bell. Kata siapa? Ini belum angkat telepon. Belum nanti. Oh, ini tuh jendol. Oh, ini tuh belum angkat-angkat. Belum. Iya, berbaginya nanti bentar lagi. Kasih lihat dulu sama sobat Ambiar di rumah, katanya Cherry Bell yang siap comeback dan juga menghibur sobat Ambiar. Iya, au. Halo, apa kabar? Yang istimewa. Aku paling suka lagu yang terakhir tuh tadi. Diam-diam suka. Jadi gimana sih kabarnya Cherry Bell? Kabarnya istimewa! Tunggu. Kalian tuh udah punya anak tau. Kadangnya istimewa. Nah, kalau bisa ketemu orang, halo om, apa kabar? Nanti tanya dong, Rio ada apa kabar? Istimewa gitu. Oh gitu. Walaupun kalian sudah menikah, punya anak, tetap ya, harus berjiwa ya. Muda. Seperti Dewi ya. Iya dong, selalu berjiwa muda terus. Karena memang masih muda, belum 40, saya. Gimana sih ceritanya kalian tuh bisa akhirnya comeback lagi bareng-bareng terus ngumpul lagi itu ceritanya gimana? Cibi, emang kita comeback? Belum, kita belum ada yang namanya officially bilang kalau kita comeback sih, Kak. Sebenarnya lebih kemarin itu kita habis anniversary yang ke-11. Wow. Oh, udah ke-11. Udah kelihatan ya, sudah ada smile line-nya ya. Ketika ulang tahun ke-11. Nah, akhirnya kan kayak dari ulang tahun sebelum-sebelumnya tuh kita gak pernah bikin sesuatu. Karena kan Cherry Bell waktu di ulang tahun ke-5 bubar ya. Karena kan kontraknya udah kelar 5 tahun. Per 5 tahun, udah kayak pemilu ya. Iya. Habis itu memilih untuk tetap bergabung atau menikah. Ya menikah. Iya. Akhirnya kan mau enak-enak juga. Emang sebenarnya mau
mom punya kehidupan punya rumah tangga. Ketika ulang tahun ke-11 bisa ada obrolan ngumpul-ngumpul yuk gitu. Iya, foto yuk gitu. Foto. Karena Baby Tuboy kan udah nungguin kita gitu kayak, "Kak, kita kangen banget nih sama kalian gitu. Ada apa kek?" gitu. Oh ya udah kita ngumpul-ngumpul dulu. Siapa tuh? Baby Tuboy. Cuman kita gak nyangka sih kayak antusias masyarakatnya, oh segininya sampai ngira tuh kita kayak comeback. Sudah comeback. Padahal baru mempersiapkan cuman kayak reunian terus foto bareng. Udah gitu aja sih. Yeah. Oh. Ini kita mau kasih lihat artikel sama Sobat Ambiar, salah satu alasan dari Cherry Bell. Yeah. Kehamilan jadi alasan terbesar girl band Cherry Bell sulit. Betul. Coba acungkan tangan di antara kalian siapa yang sudah punya anak. Lu jangan, lu Cherry Bell. Saya. Kamu Cherry Bell? Saya manajer. Enggak, gue gini. Bagian wardrobe, gue gini. Karena memang ada yang hamil, menikah, kemudian itu yang bikin alasan, ya udah deh fokus sama rumah tangga sama anak. Iya, sulit sih. Kayaknya kalau karena kita perempuannya, jadi lebih sulit. Kalau misalnya kayak smash, kan laki-laki semua lebih fleksibel gitu kan. Kalau cewek kan kodratnya kan pasti ngurusin anak. Iya, nanti kalau joget-joget anaknya nangis. Belum mertua. Belum apa? Mertua. Emang mertua tidak mengizinkan? Mengizinkan dong. Bukan maksudnya kan, belum nanti kalau misalnya ada mertua, ada suami. Kan maksudnya kalau udah menikah itu kan kita enggak cuma mewakili ngurus keluarnya. Oke, dia kayak beban sama mertuanya. Kamu mau bilang apa sama mertua kamu, silakan. Inang, mereka kompor Inang, gak ada kayak gitu Inang. Nah, tapi selain kehamilan, terus keluarga ada kesulitan lain gak sih yang membuat kalian kok kayaknya susah banget buat comeback atau muncul lagi mengeluarkan karya gitu? Enggak sih, sebenarnya cuma itu sih yang terbesar sih. Ya pas mau komit ada lagi yang hamil. Gampang banget disenggol dikit, hamil lagi. Ya mah, tapi kan gak tiap tahun juga berarti masih tiap tahun. Itu tahun ini ya. Waktu kita Cherry Bell kayak gak setiap tahun gitu keluarin karya baru, lagu ya. Dia tiap tahun juga keluarin karya anak. Itu karya banyak ya. Beda ya kalau anak, kalau orang udah mama ini ya kalau ngomong, kalau dulu kalian inget gak, Jun? Iya. Cherry. Ayo, tapi sekarang udah punya anak. Ya, Keisha, di rumah kamu, kebiasaan gitu soalnya. Kamu tiap tahun mengeluarkan anak, dia tiap tahun melahirkan masalah. Menghadapi orang yang bermasalah gak masalah, karena kita gak punya masalah. Nah, tapi kan entah kenapa aku tuh setuju banget sama Kak Dewi. Iya dong, King Nasar kan soulmate sama gua. Semuanya, everyone. Tapi kan kalian tuh identiknya bersembilan ya. Terus sekarang kenapa cuma berenam, ada... Tujuh. Satu lagi kan datang siapa? Kakinya lagi bengkak. Kebentuk menjadi anak, kebentuk tadi syuting di Trans juga. Kenapa lagi main sama anak? Bukan, lagi main sama anak. Salah satu personil Cherry Bell tidak ikut bergabung di pagi-pagi Ambiar karena kaki gajah. Enggak, dia tadi dia bilang kakinya lagi gede, kita tanya kakinya salah satu, kakinya garing. Ngomong-ngomong, enggak kalau cuma kena apa katanya? Centengan, centingan. Itu cantengan paling gitu. Cantengan gini, segini, harus gede banget. Cantengan tuh yang suka dipakai di sini bukan? Jauh. Tapi kenapa kan asalnya 9, terus kenapa jadi pada akhirnya cuma bertujuh? Yang kedua kenapa ada masalah gak diajakin ya? Jadi Gigi lagi fokus ke film. Masa sih? Iya kan? Gigi, kamu ini cuma bikin cerah atau? Bukan lagi kita. Jadi lagi apa? Lagi film, jadi kayak sering syuting dalam jangka waktu lama. Mendalami jadi, acting lah. Ya, jadi susah kalau misalnya ada... Balik ke Cherry itu. Kamu gak tahu? Kalau yang satu kan udah menikah berkeluarga kan gitu. Ya, yang mana? Itu Cherry Bell kan ya? Iya. Oh iya, dia generasi satu. Ini generasi berapa? Dua dan tiga. Oh ada generasi satu ya? Ada. Ini mereka yang gantiin Sarwenda sama Devi. Oh tapi Sarwenda sama Devi dihubungin gak sama kalian? Kan kebetulan tuh kita yang terakhir pas bubar bareng-barengnya tuh formasi terakhir. Kita kasih lihat ini. Sama-sama nanti kita kasih lihat. Coba kalian klarifikasi yang satu ini ya. Apa sih? Apa? Itu kenapa sih?
Gak ada apa-apa. Gak ada. Masa sih? Jadi alasan Sarwenda sama Devi gak dihubungin kenapa? Karena gak cocok. Hubungannya baik-baik aja, Kak. Bukan. Karena kan kita ini informasi yang paling terakhir banget. Yes. Dia masih intact gitu lah. Tapi kan ada permisinya sama yang terlampau. Iya, belum. Jadi gak etis aja kayak kan dia yang menggantikan Sarwenda dulu, yang satu menggantikan Devi dulu, terus kita ajak lagi tuh kayaknya nanti malah nanti jadi JKT48 Kak, 2016. Kebanyakan. Iya. Kalau banyak Kak bagi-baginya ya. Bagi tipis. Tapi sebenarnya yang ngasih nama Cherry Bell itu sebenarnya siapa sih awalnya? Sebenarnya awal terbentuknya Cherry Bell tuh saya yang kasih nama. Oh. Baik, Bapak langsung jelasin. Dulu namanya Cherry aja. Oh. Terus ada belnya? Kenapa ada bel? Karena pada saat itu mereka seneng mainin bel di rumah orang yang keren. Bel rumah itu. Jadi saya terpikirkan, saya kasih namanya Cherry Bell. Ketika itu kamu ketemu sama mereka, ketemunya di mana ya teman-teman Cherry Bell ini? Kebetulan ketemunya di Cafe Mega Matra dan Cafe Dahi. Guys, Cafe Dahi itu gak tanya. Warudaya! Dangdutan ya, Shay. Tapi ngomong-ngomong manajemen gimana nih kalian comeback itu? Kita udah minta izin sama yang punya nama Cherry Bell-nya juga sih. Gitu. Tapi sama manajemen yang dulu juga aku sih baik-baik aja gitu. Oh, jadi maksudnya kamu yang lain enggak baik-baik gak aja. Kita ya, kita baik-baik aja. Gitu. Dia nyolot aja. Kamu Cherry Bell lagi dapat tim kita. Jadi yang pegang brand atau nama Cherry Bell itu sebenarnya siapa sekarang? Ada labelnya. Oh, labelnya. Tapi kalau Pak Wir. Kalian kalau kayak begini ngumpul terus tampil, nyanyi gitu kalian izin juga? Iya, udah. Oke, silakan. Kalau ini jadi mana? Baju jahit di mana? Baju beli jadi. Wah, tadi kita udah ngomong. Ini apa sih namanya? Karen. Iya. Karen. Kenapa? Sumpah Kak, jadi bagus enggak sih baju kita? Apa bagus enggak? Aneh. Apa aneh sih? Bajunya tadi senyum lagi baik. Kita tadi lagi kepret bagus. Enggak, sebenarnya kan tadi aku tuh sempat nanyain sama tim kreatif. Oke, ini Cherry Bell yang kapan ya gitu. Justru yang pertama-pertama. Kalau aku sih pribadi mengharapkan kamu tampil dengan out of comfort zone-nya Cherry Bell. Jadi kamu bisa gabung dengan sesuatu yang lebih beda gitu. Lebih beda. Ini kenapa mungkin udah dewasa? Aku. Udah dewasa, kelihatan dewasa ini. Enggak, kalau ini kan ini udah pada dewasa-dewasa. So? Masa di baby doll baby dollin gitu. Cantik tapi cantik. Iya kan jiwanya jiwa muda. Kan nanya gue. Itu pendapat gue. Harusnya gimana Kak? Kalau gue tuh berharapnya lebih ke Blackpink gitu. Stylish, iya, gitu. Coba gimana kak? Ini tapi kalau baju gini ya, kalian memang baju yang dulu-dulu atau kalian kalau mau tampil sekarang kita coba baju yang dulu ya. Oh ini baru. Kalau yang dulu nggak ada modal gitu kak. Ini baru dong. Kalau dulu-dulu sih lebih parah pertanyaannya tadi. Ya kan kali aja dari lemari. Kabarnya manajemen lagi buka audisi Cherry Bell. Cherry Bell 2.0, 2.0 generasi terbaru lagi dari kalian. Kita punya postingan dari Cherry Bell ID. Gimana kalau ada Cherry Bell 2.0? Kalian udah tahu belum nih postingan ini? Tahun lalu udah, itu. Tahun lalu itu. Oh, ini tahun udah lalu. Ganti nama account-nya juga. Apapun nama account-nya. Udah ganti. Account grup band yang baru gak itu boleh, girl band. Gak boleh. Tapi kalau menurut saya ya, di antara mereka semua yang ibu-ibu banget kamu. Aku ya? Iya. Kenapa? Memang dia yang paling tua sih. Enggak, dari perbawaan, dari gitu dari ya. Duduk, dari ngomong, okay. Dari apa tuh ibu-ibu gitu. Padahal aku udah diem loh, aku udah diem-diem biar dibilang keibuan enggak. Enggak, ibu-ibu banget. Maaf Kings, aku gak setuju yang paling ibu-ibu kayaknya bukan dia deh. Siapa? Yang sebelah situ tuh. Iya. Jelas. Jadi kalian tahu ada audisi itu? Tahu. Kita terus juga support. Kelanjutannya seperti apa sekarang yang kalian tahu? Sepertinya masih audisi datang juga kan maksudnya. Waktu lagi press con untuk yang Cherry Bell 2.0 ternyata bukan namanya Cherry Bell gitu. Maksudnya produser kita dulu yang bikin Cherry Bell tuh namanya tuh Dedy Teguh gitu. Beliau tuh dulu yang bikin Cherry Bell. Nah sekarang dia lagi memproduseri sebuah girl band baru. Udah ganti nama sekarang namanya jadi Weekend Winner. Oh, jadi ini okay. Di manajemen yang sama, yes. Tapi mau membentuk grup lain. Iya, gitu. Tapi kita, ya, tapi kita enggak. Kita independen nih, kita yang bakal memproduseri apapun ke depannya.
Ya. Tapi kalau kalian kepikiran gak sih, oh nanti kita bikin single lagi bareng-bareng atau cuma tampil? Oh pasti dong, karena kita sudah ada Duta Lara. Oh, kan. Gak Duta Lara itu apa sih? Duta. Sudah ada sponsorin sekarang. Sendiri. Ya, suami. Kita, ya. Suami. Suami masing-masing ya. Sponsori. Jadi kalian kepikirannya ke depannya akan seperti itu, bikin single lagi. Kita udah rekaman sih. Sorry, keceplosan. Ya bisa. Mancing-mancing deh. Udah rekaman? Jangan mancing. Ya enggak apa-apa, kalau perlu udah rekaman pasti bakalan ditunggu sama. Iya dong. Amin. Kan kalau ngomongin soal Twibi sama Twiboys kan fans berat kalian ya. Pasti kalian juga kangen sama mereka dan mereka juga kangen sama kalian. Coba salah satu yang mewakili apa yang jangan bikin nangis ya. Sampaikan untuk Twibi, Twiboys yang kangen banget sama kalian. Ini kayaknya yang paling dekat. Coba gitu ya. Atau saya belum masih pagi. Coba Novi. Coba. Yang paling dekat banget sama Twibi. Coba. Apa ya? Mau bilang apa? Ayo. Jangan nangis-nangis lah, ini kan lagi happy. Tunggu aku lagi. Nah sorry, kita boleh ucapin gak kak, by the way? Mau boleh, ucapin, boleh, mau ucapin apa? Karena turut berduka cita, kebetulan kakeknya Angel baru aja. Meninggal. Ah, turut berduka cita ya. Turut berduka cita ya Angel. Semoga diberikan ketabahan. Jangan saya disuruh pikir. Ya udah, wakili siapa selain Angel mungkin? Siapa? Nih, Yoai. Cici mungkin? Kenapa gue? Tribute Boy. Twibity Boy, terima kasih banyak sampai udah 11 tahun ini masih tetap nungguin kita, masih tetap support kita apapun yang kita lakukan masing-masing, walaupun masing-masing gitu, walaupun gak bareng-bareng, kalian tuh tetap dukung kita gitu. Nah, semoga next karya kita selanjutnya ini berkenan. Tetap bisa berkenan di hati kalian semua. Amin. Cherry Bell ya. Berikutnya Dewi Persik, apa yang mau kamu sampaikan untuk fans kamu, FBI, fans Brad Inul, silahkan. Jangan dong, hampir 20 tahun fans aku yang berjasa dalam hidup aku ya DP Lovers, terima kasih. Luar biasa ya. Sepenting itu ya arti fans, karena akhirnya akan membentuk kalian, mendukung kalian, memberikan support yang sangat luar biasa. Tanpa fans, juga punya fans. Apa namanya? Delans. Delanians. Itu isinya banyaknya apa fansnya? Delanians. Delanians. Isinya apa fansnya? Paling ngapain aja tuh? Iya fans. Pada jatok rambut sama filler bibir. Teman-teman, nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Check it.